Assalamualaikum. Apa khabar semua? Bertemu lagi dengan saya, Abang Azizul anda dalam rancangan Kaunselor anda di TV KAPM. Apa yang Abang nak kongsikan hari ini? Abang hari ini nak kongsikan teknik bagaimana nak berjaya dengan menggunakan 5S. Apa dia 5S? Adalah nanti Abang ceritakan. Adik-adik semua, murid-murid yang abang sayangi, okey, dalam kita nak berjaya ni, ya, semua orang di dunia ini dia mesti nak berjaya. Daripada kecil bayi lagi dia dah ada semangat untuk berjaya. Macam mana? Bermula daripada dalam kandungan, bila dia lahir, dia mula apa? Mengesut, kemudian merangkak, merambat. Orang Jawa kata merambat, pegang-pegang dinding tu kan. Kemudian daripada tu bertatih jatuh, bangun balik bertatih, berjalan-berjalan dan seterusnya berlari. Bagaimana proses daripada baby itu nak menjadi seorang yang berdikari, bertatih dan berjalan terus berlari. Begitu juga kita adik-adik nak berjaya. Bagaimana proses ini semua memerlukan panduan-panduan yang hebat untuk kita bersemangat dan mendapat suntikan motivasi secara semula jadi dalam diri kita. Apa itu 5S? Yang pertama ialah speed your action. Tingkatkan kelajuan anda. Kan macam Michael Schumacher yang pelomba Formula 1 yang hebat, dia kata pernah dia berkata dalam petikan motivasi, dia kata seandainya anda gairah terhadap sesuatu perkara, dia kata passion terhadap sesuatu perkara, kejayaan dan motivasi ada di situ. Dalam masa yang sama adik, 5S ini, speed in action ini, ialah dalam kita belajar sebagai pelajar, kita tak boleh berlambat-lambat. Berlambat ni macam mana dek? Bangun pagi lambat, tidur lambat, makan lambat. Semua nak kena ketuk baru berjalan. Nak kejut pagi, mak kejut, bangun boy, baru bangun. Pergi bila air, tidur dalam air ketuk. Belajar pun lambat. Kemudian bila belajar pula, melayari media sosial yang tak karuan. Akhirnya anda tidak fokus. Speed your action, bangunkan balik semangat, focus on track. Kalau seandainya anda ada perancangan untuk berjaya, pastinya anda takkan buat perkara yang remeh-temeh dan yang bukan-bukan. Ingat? Dalam masa yang sama adik-adik, anda kena fokus pada kelas pengajaran guru. Hari ini kita tak boleh bersemuka macam dulu dah. So, semua menggunakan internet, tengok cikgu dan sebagainya. Kelas PDPR, maka fokuslah. Suka tak suka adik, itulah medium hari ini pembelajaran kita. Buat catatan, ulang kaji balik, rakam, dengar balik. Cikgu ajar apa tadi? Tak faham, tanya cikgu, WhatsApp cikgu, tanya terus dalam chatting room. InsyaAllah cikgu akan bantu. Ubah speed your action, tambah lagi semangat, tingkatkan keupayaan anda. Macam bateri kan, kalau kita kata torchlight tu kan, bateri dia lemah je, bateri, dia punya cahaya pun kecil-kecil, cahaya dia tidak terang. Tapi apabila kita bersemangat, macam mana cahaya dia? Terang, nampak sekitaran. Begitu juga kita, recharge balik kita punya motivasi, semangat itu. Sebab kita lakukan yang baik, kita dapat baik. Kita lakukan yang positif, kita dapat positif. The more you give, the more you get. Dalam masa yang sama, speed your action ni, maknanya tingkatkan kelajuan anda ini, yeah, speed your action, tindakan, kelajuan tindakan anda ini, ubah jadual pembelajaran anda, harian anda, aktiviti anda. Kalau sebelum ni aktiviti banyak kepada leisure, anda kena ubah, leisure tu kena kurangkan. Kalau sebelum tu 2-3 jam, sekarang tingkat lebih kurang 40 minit ataupun 1 jam saja. Yang lain tu fokus kepada subjek-subjek, terutama subjek yang susah. Fokus banyak kali. Bila bangun tidur, habis solat dan sebagainya, tumpu kepada belajar. Bila malam, kalau lambat, study tak apa. Tapi kalau malam melayari internet yang bukan-bukan, stop for it. Fokus kepada belajar. Dalam masa yang sama juga, rujuk. Ada pakar rujuk, adik-adik. Maklum sajalah, cikgu tak dapat jumpa setiap hari. Tetapi adik adalah rakan senior kan? Alumni dan sebagainya. Ibu bapa yang bagus-bagus, yang sebelum ini adalah best student dan sebagainya. Rujuk kepada ibu bapa. Suka atau tidak, you kena respect pada ibu bapa. Suka atau tidak pada kakak atau abang, itulah hari ini yang terbaik ada di hadapan anda. Mengheratkan silaturahim kan hari ini kalau kita work from home? Tahu tak atau tidak? Dan dalam masa yang sama, anda iktiraf keluarga anda sendiri. InsyaAllah adik-adik, dengan keupayaan anda, dengan perkongsian mereka, hidup keluarga pun akan lebih berkat. Hi
Hayalan menjelma. Tahu tak macam mana hayalan tu datang? Bila banyak fokus kepada gadget, media sosial dan sebagainya, saya yakin adik-adik akan hanyut. Maklum ajalah kawan-kawan baru, kita kadang-kadang secara bersemuka nak dapat kawan baru pun susah. Tetapi kerana mungkin anda adalah student, murid-murid ya, baru grow up, remaja dan sebagainya, ada saja orang yang nak berkenalan. Hai adik, atau komen dan sebagainya. Ini semua adik-adik, kalau seandainya benda yang dikongsikan adalah bagus tentang pelajaran, benda yang dikongsikan adalah pengetahuan untuk tingkatkan kita punya IQ, okey, layan. Tetapi kalau seandainya perkara tersebut membazirkan masa, anda menjadi lalai, seronok, melayari game dalam talian sepanjang masa tak kira hari, saya pun ada anak saudara. Bagaimana dia berurusan ataupun dia bermain apa tu permain atas talian, kadang-kadang nak stop sebab kadang-kadang kita bimbang ketagihan. Bila ketagihan, akan masa fikiran segala-galanya akan fokus kepada satu benda. Akhirnya pelajaran kita, fokus kita pada peperiksaan akan letak ke tepi. Siapa yang marah? Mak marah tak? Abah marah? Jangan salahkan ibu dan ayah atau cikgu marah. Salahkan diri sendiri. Bila dah insaf, ambil balik buku, study semula, kembali ke pangkal jalan. Alhamdulillah. Dalam masa yang sama adik-adik, dalam kita meningkatkan fokus belajar ini, kita juga kena faham menggunakan media sosial dengan cara yang positif. Kita tahu ketika PDPR ini, kita menggunakan media sosial untuk belajar. Tetapi dalam masa yang sama, kita boleh create benda-benda digital ini, dijadikan konten. Mungkin cikgu memberi tugasan, you buat dengan cantik video dia, dengan dia punya accessories, dengan berbagai lebih profesional, kita katakan kalau kita kongsikan video di Facebook, tetapi anda punya lebih baik. Dalam masa yang sama, gunakan kemahiran kebolehan anda ini untuk bidang pelajaran yang anda sedang pelajari. Bukan pada yang bukan-bukan. Ini buat lagu semula, kemudian buat video cantik, kemudian minta komen. Dan bila satu, bila ketagihan dalam media sosial ni, bila you dah fokus kepada nak jadi Insta famous, bila dia komen kan, tengok orang satu hari 5-600 orang follow, akhirnya jadi 5-6,000. Bila satu you letak aja update status, maka ramai orang komen. Anda kalau tidak kawal diri, akhirnya anda terjebak dan hanyut dalam media sosial. Ingat, gunakan media sosial secara bijak. InsyaAllah anda akan selamat dan anda tak akan keciciran dalam pelajaran. Kerana tanggungjawab adik hari ini, kalau yang sekolah rendah, belajar di sekolah rendah. Jadi ketika ini, layanlah media sosial, berhati-hati dan lakukan dengan bijak. Gunakan untuk belajar, okey. Gunakan untuk tingkat ilmu pengetahuan, okey. Gunakan ketika belajar dengan cikgu, okey. Gunakan dalam pembelajaran berkumpulan, sangatlah okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita dah sebut 5S. Yang mula-mula kita sebut apa? Speed your action. Yang kedua ialah social media support. Yang ketiga ialah berkaitan tentang yang tak kurang pentingnya ialah support system. Siapa support system kita? Hari ini ketika PDPR, ketika pandemik COVID-19, ibu bapa dan keluargalah merupakan orang yang memberi sokongan penuh kepada kita. Kalau tak mereka, siapa lagi? Takkan orang lain kan? Dalam masa yang sama, siapa lagi yang beri sokongan kita? Cikgu-cikgu jangan dilupa. Ingat, cikgu kadang-kadang beri pengajaran-pembelajaran di rumah melalui medium. Kadang-kadang daripada 30 orang, 13 orang aja yang dengar. Ingatlah pengorbanan cikgu adik-adik. Dan kena ingat bagaimana rakan-rakan kita yang telah berjaya peperiksaan tahun 2020 mencatat keputusan luar biasa ketika itu pandemik COVID-19 bermula. Hasilnya hebat, lumayan kan? Tetapi jangan putus semangat bagi mereka yang tak dapat melalui proses pengajian pembelajaran bersemuka. Tetapi gunakan medium seperti orang lain pun sibuk juga adik. Orang lain pun sukar nak belajar juga. Tetapi kita ambil peluang ini untuk bersaing secara sehat. Kita lihat siapa yang lebih pandai. Bukan siapa yang lebih pandai, siapa yang paling
bijak sekali menguruskan pembelajaran cara kaedah baru hari ini. Dan saya nampak adik memang hebat. Ada yang belajar menggunakan output pembelajaran. Maknanya cikgu sampai buat peta minda, tampal kat dinding, lepas tu rakam, dengar balik semula. Kemudian cara dengar balik semula, buat video, share pula kat dalam Facebook. Orang lain pun bagi like hampir 5,000. Nampak macam mana anda memotivasikan diri orang luar dalam media sosial bagi terus dia, abang doakan adik berjaya. Terus dia, walaupun kita tak kenal, sebab di dunia ini tak semua orang tidak baik. Ramai orang baik yang memberi sokongan apabila kita berkongsi kebaikan. The more you give, the more you get. Dalam masa yang sama, jangan lupa refer kepada cikgu dan guru kaunseling. Ketika ini, kalau kita ada masalah, maklum aja kat rumah, kadang-kadang tak semua orang bahagia, tak semua orang sejahtera macam kita adik-adik. Betul tak? Sedih kan? Mungkin kepada kawan-kawan kita yang tak bahagia, tak sejahtera dan sebagainya, anda sendiri pun refer kepada guru kaunseling. Sebab di situ guru kaunseling akan dapat membantu anda. Setidak-tidaknya kalau masalah yang hadir kepada anda menyebabkan anda stres, anxiety atau depression, ada guru kaunseling yang akan membantu. Barulah anda ringan kepala dan dapat fokus dalam pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan oleh cikgu kita. Bersabarlah dan bertawakallah dalam kehidupan ini. Yang tak kurang penting, kemahiran lain untuk anda berjaya ialah kemahiran sosial. Anda mesti tingkatkan kemahiran sosial. Kalau anda mempunyai kemahiran sosial yang baik, yang tinggi, insyaAllah anda akan lebih dapat kawan-kawan ataupun membina jaringan dengan orang luar dengan baik sekali. Tahu atau tidak adik-adik, orang yang mempunyai kemahiran sosial yang terbaik, yang baik, dia dapat menguruskan diri dia dan membawa diri dia di mana-mana sahaja. Orang katakan dalam pekerjaan, kalau orang tu kemahiran sosial dia tinggi, orang kata extrovert dia tinggi, bila dia pergi kursus, balik, pergi kursus, drive seorang-seorang. Balik penuh kereta, bawa kawan-kawan balik. Sebab dia pandai mengambil hati, membeli jiwa mereka dan keadaan dia mesra, periang dan sebagainya. Dalam masa yang sama, ini yang sangat penting adik-adik. Sebab bila adik-adik amalkan kemahiran sosial ini, nanti adik akan masuk alam pekerjaan. Bila alam pekerjaan, kita nak kena temuduga, adik. Bila nak kena temuduga, mestilah anda mempunyai pakej penampilan. Bukan sahaja degree yang dilihat. Walaupun degree dia sangat bagus, penampilan sangat bagus, tetapi komunikasi penting. Cara anda membeli jiwa, berkomunikasi dan menyampaikan sesuatu perkara dengan berkesan akan menjadi markah untuk penemuduga mengambil anda. Penting tak? Mestilah penting. Jadi, inilah masanya bagi mereka yang kurang kemahiran sosial dapat tingkatkan. Apa dia kemahiran sosial ni? Kemahiran komunikasi. Hari ini kan, kalau orang pergi satu tempat, dia tak bawa telefon, boleh tak nak pergi makan? Tak boleh. Nak pergi pavilion pun tak boleh. Nak pergi KLCC pun tak boleh. Telefon itu penting. Mana telefon saya? Tak tahu mana letak, tak tahu. Tadi masa abang nak masuk ke tempat penggambaran ini, telefon abang tiba-tiba tak ada lain. Tetapi alhamdulillah, berkat PR kita bagus, yang tadi abang kongsikan ialah social learning, maka dia kata, tak apa, encik, pakai aja saya punya hotspot ni. Polis bantuan itu beri hotspot, maka abang dapat ni. Nampak tak? Kalau PR kita bagus, di mana-mana sahaja kita rendahkan diri, insyaAllah. Tak lokek senyum, beri perhatian, eye contact dan sebagainya, insyaAllah orang akan support kita. Di situlah dia. Dan bila telefon nak kita cerita ni, pentingnya penggunaan media sosial ini ketika ini, ketika pandemik COVID-19, ketika PDPR ini, itu adalah kita kata peranti utama ataupun gadget utama untuk kita berkomunikasi. Nak ke mana, nak beli barang, pergi kedai, mak suruh beli sardin pun nak kena scan QR code dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, dalam belajar, kalau tidak ada laptop, tidak ada desktop komputer di atas meja, telefon inilah tempat sebagai gantian untuk kita belajar, medium dia. Tetapi dalam masa yang sama, adik-adik, jangan salahkan penggunaan media sosial ini, medium ini, sebab dia akan memberi kesan dan kemudaratan kepada anda. Salah satunya ialah
kebaikan atau faedah kita menguasai media sosial ini, anda akan lebih cekap dan lebih efisien digital type person, orang kata. Sebab ketika ini kita nak menyiapkan kerja khusus kita menggunakan video, kita nak menyiapkan tugasan kita menggunakan WhatsApp, kita nak menyiapkan menggunakan sahaja apa sahaja benda-benda yang di-download untuk menghasilkan video-video dalam bentuk kapsul. Jadi bila kebolehan anda mencipta, menghasilkan kreativiti digital ini, anda akan menarik cikgu dan orang yang menilai kerja khusus anda. Inilah masanya, inilah ruangnya anda dapat tingkatkan kebolehan. So, apabila keadaan PDPR dilaksanakan ketika ini, belajar di rumah, tidak di sekolah, adik-adik kena belajar perisian-perisian baru. Nanti, apa yang adik kongsikan lebih segar dan cikgu bagi markah pun tinggi. Ingat pesan tu. Dalam masa yang sama, adik-adik, ingat, ketika kita meningkatkan kemahiran digital dan media sosial ini, jangan terlibat dengan aktiviti yang negatif dalam menggunakan media sosial. Okey, contohnya apa? Body shaming. Kita, gemuk, kurus, tak baik, macam ini kau tak cantik, apa semua. Negatif-negatif ini adalah kita katakan body shaming. Kita memberi satu labeling, judgmental pada orang, di mana boleh mengajar orang lain membenci dia. Stres tak dia? Mestilah stres. Anxiety, depression, dia akan mengalami trauma. Nak-nak hari itu baru dia buat kongsi dalam status Facebook, baru buat Facebook hari itu dengan Instagram. Dan dalam masa yang sama, jangan hebahkan berita palsu. Sebagaimana kerajaan beritahu, jangan hebahkan berita palsu. Sebab apa sahaja, kalau seandainya anda melanggar akta Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, anda boleh dikenakan di bawah Seksyen 233, di mana jika anda terlibat dengan aktiviti menyebarkan berita palsu atau yang saya sebut tadi, anda boleh dijatuhi hukuman hukuman iaitu denda RM50,000 dan penjara tidak lebih daripada setahun. Ingat tu, bahaya eh. Ingat pesan abang. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selalu kita perlu berdoa. Ini dalam yang akhir 5S ialah spiritual, kekuatan spiritual. Apa itu kekuatan spiritual? Apa itu spiritual? Kalau kita lihat kepada Kamus Dewan Bahasa Pustaka, spiritual itu membawa maksud tentang kerohanian ataupun jiwa. Jadi adik-adik kena ingat, apabila rohani ini, makanan rohani ialah amalan ibadat kita, solat kita, mengaji kita. Apa yang anda lakukan ini adalah salah satu meningkatkan kekuatan dalaman jiwa spiritual anda. Dalam masa yang sama, adik-adik, dia dapat mengubah belief system kita. Kepercayaan dalam diri kita yang kita tak okey, yang kita ni malang, yang kita ni tak boleh berjaya. Bila kita mohon kepada Allah, alhamdulillah, kita akan dapat petunjuk dan kita dapat keberkatan. Nak dapat keberkatan tu kena minta. Kena minta. Dan akhirnya, restu ibu bapa. Spiritual ini sangat penting kepada kita untuk memastikan niat kita, yang kerana niat yang lahir daripada jiwa ini adalah hasil daripada minda yang sehat, perbuatan yang baik yang kita terjemahkan. Bukan sahaja kepada ibu bapa kita dan permintaan kita kepada Allah SWT. Dan kerana kesejahteraan emosi dan keberkatan menuntut ilmu ini adalah datang daripada kerohanian yang baik. Ya? Jadi adik-adik, saya doakan supaya adik-adik terus berjaya dan mendapat keberkatan, suntikan dan restu daripada ibu bapa serta Allah SWT. InsyaAllah, satu masa anda akan mencapai impian yang anda idam-idamkan. Adik-adik semua, setiap murid, setiap pelajar universiti, setiap pekerja-pekerja, bukan saja abang, mungkin kameraman yang sedang mengambil gambar ini, mempunyai impian untuk berjaya. Siapa sahaja ingin berjaya. Jadi adik yang di alam persekolahan ini pun mempunyai impian untuk berjaya. Jangan berlengah lagi. Amalkan 5S yang abang kongsikan tadi. Dalam masa yang sama, adik-adik, apabila kita berjaya ini dan kita menggunakan tips-tips ini, kita juga menjadi inspirasi kepada orang lain untuk berjaya. Kita sedekah ilmu ni besar pahalanya, adik. Dan akhir sekali kita dapat keberkatan spiritual tadi. Akhir kata daripada abang,
Semoga adik-adik dapat mengikuti lagi rancangan kaunselor anda ini. Dan ingat, jangan ponteng PDPR. Jumpa lagi dalam rancangan kaunselor anda semestinya di Didik TV KPM. KPM.